nggak apa ya, nggak bakal tumpah-tumpah gitu sih. Wah, ini wangi banget sih. Wangi banget. Oke, wangi. Wangi banget. Aku jadi pengen cepet pakai. Body scrub ini kandungannya with glutathione and vitamin E. Kita semua tahu kegunaan vitamin E sama glutathione itu apa. Ini bagus banget buat kulit. Jadi aku rekomendasikan kalian untuk memakai body scrub ini. Yang kedua ini brightening shower scrub Mango. Wanginya seger banget, bener-bener wangi mangga. Kayak berasa kita lagi diem di sisi pantai gitu. Seger banget. I love it. Ini udah pakai pipet, jadi udah pasti aman dan higienis, juga praktis juga kok kita mengaplikasikannya. Ini tuh nggak ada aromanya dan kayaknya nggak terlalu lengket. Kalau menurut aku sih ini mirip-mirip wangi Revitalift 1.5 Hyaluronic Acid ini ya, punya L'Oreal Paris. Kebetulan aku lagi pakai itu. Dan brightening shower scrubnya yang Promagrain. Wangi banget. Brightening shower scrubnya pun mengandung glutathione dan vitamin E. Apa gitu ya, ini wangi banget sih, aku jadi gak sabar pengen coba. Dan yang terakhir, Fragrance Brightening Body Lotion. Ini tuh katanya wanginya mirip-mirip parfum Baccarat yang Rouge, yang parfum mahal itu. Kebetulan aku pernah nyiuminya, katanya sih ini wanginya mirip. Sumpah ini mirip banget wanginya sama Baccarat Rouge. Oh my god, wangi banget. Ini yang Charming guys, wangi banget, sumpah wangi Baccarat. Kalian gak usah mahal-mahal beli parfum itu, udah beli aja Scarlett. Wanginya sumpah mirip banget. Andaikan YouTube punya fitur yang bisa mencium wangian, aku pengen kalian nyium wangi ini, sumpah ini wangi banget. Yang charming ya, guys. Dan ini tuh aku barusan coba, enggak lengket. Kalian gak usah pakai parfum, pakai lotion ini aja kayaknya udah wangi banget, semerbak seharian. Dijamin pacar kalian bakal nempel terus. Dan ini bonusnya, hand sanitizer. Wangi. Wanginya seger sama ada min-minnya gitu. Jangan lupa cuci tangan dan sedia hand sanitizer. Aku mau nunjukin kalian pakai semua produknya satu-satu ya. Ya, jadi ini body scrub dari Scarlett yang romansanya. Ini sumpah wangi banget. Dan teksturnya tuh kayak butter gitu, tapi ada scrubbing-scrubbing gitunya. Pokoknya jadi halus gitu di lembab. Ih. Shower gel yang Promagrain-nya ini enak banget sih di kulit, jadi nge-scrub juga
otomatis bakal bersih juga sih ke kulit. Dan ini yang mangga, ih gemes aku, ih seger gitu loh wanginya, terus ke kulit juga lembut lembab. Ya Allah, aku suka banget nih sama Scarlett. Kan halus gini, lembut, bak tangan putri raja. Nah, kalau ini aku mau pakai lotion favorite aku. Tinggal tuangkan ke tangan, diusap-usap, terus diratakan deh ke seluruh tangan. Ih, wangi loh, asli, lembut juga. Wangi banget. Pokoknya aku cinta banget sama lotion ini. Love ya. Nah, jadi itu semua review-review produk dari Scarlett satu persatu dari aku. Oh ya, teman-teman, aku juga mau ngasih tahu, aku juga di sini pakai Jordanian Sea Salt Shampoo dari Scarlett juga. Kelihatan enggak ya? Aku udah coba beberapa kali shampoo ini. Menurut aku tuh shampoo-nya gimana ya? Pas diaplikasikan tuh creamy-creamy gimana gitu. Tapi si tekstur si shampoo-nya tuh beda dari shampoo-shampoo pada umumnya. Tuh, ini tekstur dari shampoo Scarlett-nya. Aneh banget kan? Aku unusual aja ngeliat shampoo kayak gini. Setelah aku coba, aku pakai tuh rambut aku jadi kelihatan, jadi gimana ya, rasanya tuh jadi kayak lebih bervolume gitu. Dan halus sih gak terlalu. Tapi dibilang halus, dibilang enggak ya halus gitu. Tapi sejauh ini aku suka banget sama shampoo-nya. Pokoknya intinya ini bikin rambut, bakal bikin rambut lebih tebal, terus rambutnya sehat, udah gitu menghilangkan minyak-minyak di rambut juga, serta menstimulasi agar rambut cepat tumbuhnya. Ini cocok banget buat aku ini. Jujur aja, aku tuh baru dibotakin bulan April 2020 kemarin. Dan aku emang butuh shampoo-shampoo yang bisa menstimulasi pertumbuhan rambut aku, biar rambut aku cepet panjangnya. Aduh, aku sumpah banget ini bukan nyesel gimana ya, aku gak mau lagi merasakan kebotakan lagi. Ini tuh bukan botak yang karena sakit, aku sengaja rambutnya dibotakin agar rambut aku lebih sehat. Karena aku tuh sering banget diwarnai, terus jadi rambut aku jadi rusak dan gak sehat gitu. Makanya aku putuskan untuk botak. Tapi ternyata alhamdulillah banget setelah botak, rambut aku jadi sehat gitu aja. Nah sekarang aku jadi butuh shampoo yang bisa menstimulasi pertumbuhan rambut aku. Dan ini salah satunya, mudah-mudahan cocok ya dan bikin rambut aku cepet tumbuh. Tapi alhamdulillah sih rambut aku jadi tebal gitu. Cuman emang panjangnya agak, rambut aku emang susah panjang. Mudah-mudahan kamu cocok ya Scarlett. Setelah aku 2 minggu pakai Scarlett itu, kulit aku jadi lebih cerah. Terus sahabat aku juga Meiza bilang, kok kamu putihan ya? Ih, alhamdulillah banget. Emang aku pengen kulit aku tuh lebih cerah gitu, karena kulit aku sebenarnya cenderung sawo matang. Kalau setelah pakai Scarlett itu malah jadi lebih cerah gitu. Itu senang banget deh, padahal itu baru 2 minggu pakai. Dan ke kulit aku tuh lembab. Dan aku pakai sabunnya yang aroma mangga. Itu sumpah wangi banget, wanginya nyegerin. Tapi menurut aku tuh itu gak benar-benar wangi mangga sih, malah wanginya wangi apa ya, jadi seger aja gitu. Oke, sekian review produk Scarlett dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian. Dan mudah-mudahan kalian mau mencobanya, karena review dari aku tuh positif semua. Yay. Oke deh, udah dulu kali ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.